Kabar semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Tiana Ada. Oke lurs, kali ini Tiana Ada akan berbagi mengenai beberapa hal ya. Tapi sebelumnya Tiana Ada sapa dulu sahabat-sahabat Tiana Ada. Oke lurs, semuanya ya, sahabat Tiana Ada, kawan-kawan, rekan-rekan, bapak ibu, sedulur, gengs ya. Guys, semuanya ya, semoga kabarnya hari ini selalu bahagia, ceria, sehat, waras. Oke lur. Kali ini kita menemani teknisi handal ya, yaitu pemrograman satelit apa TV parabola mini. Jadi kali ini Tiana Ada akan berbagi cara gimana nih boy. Nah itu ada kode, jadi masukkanlah kode 11. Ini pemrograman parabola mini nih, sama bapak siapa nih, mas Erwin ya. Jadi silakan yang mau pasang-pasang apa mau ganti receiver atau apa namanya boy, pemancar, atau mau menyeting parabola Los Dol, bisa menonton bu apa namanya, bisa menonton sepak bola secara langsung tanpa prabayar. Ini ahlinya yang suka yang bisa program ya. Jadi nanti insya Allah saya statakan nomornya, jadi biar tanya-tanya, konsultasi, ini nggak pelit ilmu bos. Nah inilah cara kita menemani Mas Erin ini, apa namanya, program parabola mini ya, yang kebetulan rusak. Jadi parabolanya di atas, kita program di bawah seperti ini lur. Nah itu guys, parabolanya kebetulan di atas rumah. Jadi kali ini kita pakai TV apa ini namanya, TV DiveX atau TV kecil untuk pemrograman di luar. Nanti kita lihat di dalam. Ini lagi Mas Erwinnya lagi fokus. Lagi fokus apa namanya, program channel-channel yang sudah hilang karena parabolanya atau antenanya disogrok-sogrok atau kena angin jadi geser. Oke lur, ini lagi dipukram-pukram lagi, barangkali masih belum pas. Ini malah kayak siaran bola. Jadi begini lur caranya, kita lihat dulu itu apa, ada kartu tayang. Ini seperti ini, kalau ada menemui kendala kartu tayang belum dimasukkan atau kabel sinyal belum terpasang. Nah ini nanti solusinya, lihat ya. Kita pengaturan ke antena satelit ya, kita ke antena satelit. Nah kita lihat lur, ini cepet banget ya biar gak ketahuan. Jadi kalau pengen nanti tahu lebih lanjut silakan hubungi ya, bisa tanya-tanya gratis lah. Ah nanti kalau bisa beli alatnya silakan order, nanti bisa kita bantu untuk mencarikan alat yang dibutuhkannya. Tuh menyimpan masiannya edit satelit. Nah prosesnya seperti itu, kurang lebih Telkom Neobat ya, itulah. Nah perhatikan ya yang mau ganti nanti. Nah, saya juga bingung nih ya, bolak-balik cari pengatur otomatis. Ini bawa remote lor. Nah ini ada mereknya Tanaka lor. Jadi kalau menemui parabola mini seperti ini ya pengaturannya. Ini di luar nih, kita setting-setting dulu. Oke, nah ini masih mencari otomatis, lalu menyimpan. MNCT Support, nah muncul kayaknya ini. Bim salah bim, wah masih ada masalah nih lor, belum ketemu lor. Jangan-jangan
Lah kartune ra dilepone to. Kartu apa? Iki. Lampu. Gak tahu aku. Kowe nek kartu. Win. Ini Win. Jadi ini Mas Erwin ini enggak cuma teknisi ya, tetapi Mas Erwin ini juga jual beli alat ya, parabola, dari mulai parabola yang jadul sampai yang terbaru ada semuanya. Beliau juga suka jual beli kulkas baru ataupun second, TV-TV second, parabola-bola second. Jadi silahkan hubungi Komplit Lur, mencari TV, cari kulkas, cari kipas angin, cari remote, cari DVD, cari ya semuanya adalah ya. Jadi tinggal nanti silahkan pesan ya, atau mau konsultasi sama Mas Erwin boleh lah. Gitu. Ini masih di otak-ate belum ketemu kayaknya. Nah, ini Mas Erwin ya, kita malah mau bertanya dengan syuting. Nah. Oke. Ini ada, masih ada yang belum pas. Tunggu Lur, sabar Lur. Lagi cari otomatis. Kok TV ini anu guys, TV 1 atau TV 2 itu belum aktif. Nah, ini Lur, jadi saya rekomendasikan jadi yang ingin belajar servis atau ingin punya pekerjaan baru, sebenarnya kuncinya cuma satu Lur, telaten, ulet, dan biasa ya, itu intinya ya. Jadi tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini, kalau kita mau berusaha insya Allah ada jalan ya. Jalan menuju panjang umur. Oke, silahkan nanti yang mau nanya-tanya tentang bibit-bibit apalah, ada pecah belah juga ada. Oke, terima kasih, gitu dulu, ini masih proses sambil nunggu saya. Oke guys, ini sudah muncul gambar ya, kita zoom dulu. Nah, itu ada Trans 7. Gak tahu tadi prosesnya gimana, soalnya lama nunggunya, males. Nanti kalau dia tahu lebih lanjut apa aja pemrogramannya, ini nanti kita kasih tahu ya, DM aja atau WA ya. Gitu. Ini kebetulan tadi prosesnya lama Lur, jadi gak suka kerekam, lupa. Oke lah, kita aja Lur ya. Jadi itu cara mudah, cara praktis. Ini bersama teknisi handal nih. Jadi yang ingin merubah parabola mini atau parabola lama, ini lost doll, biar bisa melihat channel luar parabola ya, atau memperbaiki sinyal parabola mini. Nah, ini teknisi handalnya ya. Oke Lur, terima kasih, gitu aja. Semoga menginspirasi. Jadi kalau ingin belajar jadi teknisi handal, ini belajarnya lewat Mas Erwin. Dia bisa membuka kursus seller ya, via online ya. Oke Lur, terima kasih, begitu aja. Salam jempolnya yang sudah mampir, terima kasih sekali lagi. Yang belum, mohon dukungannya. Oke, terima kasih. Sebelumnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.